Republik yang telah diproklamirkan dengan resmi diobrak-abrik Belanda dengan segala tipu daya, dibagi-bagi menjadi beberapa negara bagian, dan dijadikannya Republik kita menjadi Republik Serikat, di mana Republik yang sah hanya merupakan bagian kecil dari Republik buatan si penjajah. Belum lagi gangguan dari dalam sendiri akibat masuknya faham komunisme yang semakin merasuk, meracuni anak bangsa hingga semakin menambah suburnya Partai Komunis Indonesia, PKI, yang pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan yang terkenal dengan nama Peristiwa Madiun. Bangsa terpecah belah, porak-poranda, negara terbagi-bagi sebagai akibat dari perundingan konferensi meja bundar di Den Haag. Namun, ada seorang negarawan yang arif dan bijaksana dapat menangkap keinginan dari apa yang sesungguhnya terpendam di lubuk hati setiap insan Indonesia. Setelah melakukan pendekatan secara manusiawi, intelektual, dan kenegarawanan kepada seluruh wakil-wakil negara bagian, beliau cetuskanlah mosi integral yang mendorong semua perwakilan negara bagian Republik Indonesia Serikat kembali melebur dalam negara kesatuan. Maka pada tanggal 16 Agustus 1950 diproklamasikanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Orang menyebutnya sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua. Sang negarawan itu tak lain adalah Muhammad Natsir. Negara bagian itu Republik Indonesia, Pasundan, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, ada 15 negara bagian pada waktu itu. Waktu itu ramai sudah ketegangan politik di Parlemen Republik Indonesia Serikat, RIS itu, supaya kembali ke negara kesatuan. Nah, tapi bulan April, negara bagian itu tinggal 3 saja, yaitu Republik Indonesia yang berpusat di Jogja, kemudian negara Sumatera Timur yang berpusat di Medan, dan negara Indonesia Timur pusat di Makassar. Nah, kedua-dua negara bagian ini yang dibentuk di zaman revolusi itu oleh Belanda itu mengalami krisis. Tapi menjadi masalah bagaimana caranya mengatasi itu. Nah, kedua negara bagian ini menyerahkan nasib mereka kepada RIS, kepada pemerintah Hatta yang Perdana Menteri. Nah, RIS lah yang berunding dengan Republik Indonesia. Ada kemacetan sebenarnya. Ada berapa pilihan, apakah semua negara bagian itu dibubarkan, kemudian bentuk negara baru. Ataukah semua bergabung ke Republik Indonesia, dan Republik Indonesia kembali tegak. Nah, itu kan suatu hal yang agak repot. Nah, akhirnya Pak Natsir mengusulkan mosi integral. Semua meleburkan diri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan diumumkan oleh Soekarno 16 Agustus 50 kalau tidak salah. Dibentuk kabinet baru dan siapa yang diminta oleh Presiden Soekarno sebagai formatur, tiada lain tidak bukan Muhammad Natsir. Dengan begitu, Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri kembali Republik Indonesia namanya bulan Agustus tahun 50. Tokoh yang lahir seabad yang lalu itu sangat besar jasanya bagi kehidupan bangsa ini. Namun apakah kita sebagai generasi yang ditinggalkannya cukup menteladani sepak terjang beliau dalam perjuangannya membangun negeri ini dari keterpurukan? Kalau 100 tahun atau satu abad Muhammad Natsir dilewatkan begitu saja tanpa mengenang pandangan-pandangan begitu, maka bangsa ini yang dirugikan. Saya mencatat salah satu yang dapat kita jadikan teladan dari Pak Natsir adalah sikap konstitusionalis beliau. Setiap kali bicara, beliau sangat terukur. Setiap kali menyampaikan ide-ide, menyampaikan pandangan-pandangan, termasuk pandangan politik, semuanya terukur dengan dasar landasan konstitusi. Termasuk pun ketika beliau terlibat PRRI bersama Pak Sab, Pak Burhanuddin Harahap, beliau juga selalu melihat hal itu dalam kacamata konstitusi. Menjadi tanda tanya besar bagi kita
Ketika kita tahu bahwa Bung Karno pernah mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri setelah diproklamasikannya Republik ini untuk yang kedua kalinya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kita tahu bahwa di antara kedua tokoh tersebut terdapat jurang pemisah yang cukup lebar dalam hal pemikiran-pemikirannya tentang kenegaraan. Bahkan oleh Bung Karno, beliau pernah meringkuk dalam penjara. Jadi saya tanya pada Pak Hatta, Pak, itu mengapa Bung Karno angkat Pak Natsir sebagai formatir kabinet waktu NKRI berdiri? Bung Hatta enak aja ngomong, Natsir itu kan anak kesayangan Soekarno. Tentu saja kaget saya. Iya, di waktu revolusi mereka akrab sekali. Nah, sekali waktu saya ketemu dengan Pak Natsir, Pak, kata Bung Hatta, Bapak dulu kesayangan Bung Karno ya? Pak Natsir ketawa, iya dulu kami akrab. Waktu revolusi kami akrab. Bahkan sering juga pidatonya itu saya yang bikinkan draftnya. Jadi baru pecah Soekarno-Natsir itu. Menurut Hamid Al-Qadri, yaitu ketika Kabinet Natsir mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai soal Irian Barat. Nah, perundingan itu gagal, tapi akhirnya ditunda. Dan waktu Kabinet melapor kepada Bung Karno tentang hasil perundingan, Bung Karno marah. Mengapa tidak diputuskan saja hubungan diplomasi dengan Belanda? Mengapa tidak dibeselah saja, dinasionalisasi saja perusahaan-perusahaan Belanda? Debat-debat itu akhirnya Pak Natsir mengatakan, Bung, dalam konstitusi kita sekarang yang menentukan polisi itu bukan presiden, tetapi kabinet. Nah, Bung Karno mengalah, tapi sejak itu hubungan mereka sudah makin renggang. Itu juga salah satu bukti bagaimana seorang Muhammad Natsir sangat konstitusionalis. Dalam buku sejarah, catatan tentang konstitusi integral ini tidak ada. Sehingga sangat sedikit orang yang tahu apa maksud integral. Sebagai salah satu tokoh yang pada saat Indonesia ini masih awal-awal masih sangat susah, peranan Muhammad Natsir itu luar biasa dikenal. Banyak sekali pandangan-pandangan beliau, termasuk kritik-kritik beliau ketika terlibat di dalam misalnya petisi 50 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Para penatangan petisi 50 itu kemudian mendapatkan tekanan politik, didiskreditkan di dalam pergaulan di masyarakat, tidak boleh satu atap dengan presiden atau wakil presiden, tidak boleh mendapatkan pinjaman di bank, tidak boleh ke luar negeri. Pokoknya berbagai hak-hak perdatanya dimatikan. Waktu petisi 50 itu di depan rumah itu khusus dikontrak oleh intelijen untuk mengawati rumah. Ya. Dan juga ada tukang rokok yang depan situ yang dibayar mungkin itu tetap, walaupun pernah digusur, semua yang digusur, dia tetap bertahan depan rumah tukang rokok itu. Jadi dia mati terus. Dan dalam keadaan begitu Pak Natsir tenang saja. Nggak ada rasa khawatir, ada apa, biasa aja. Dan kami juga karena Aba itu begitu, kami biasa aja. Nggak pernah khawatir di rumah. Jadi begitulah keyakinan beliau terhadap hal-hal yang beliau yakini bahwa itu benar. Dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis, kan semua mana yang konstitusional, mana yang tidak, itu bisa diklaim begitu saja oleh penguasa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini, mana yang konstitusional, mana yang tidak, tidak bisa hanya diklaim oleh penguasa. Ada Mahkamah Konstitusi yang mengukurnya. Apakah sungguh-sungguh sesuatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara melanggar konstitusi atau tidak, itu harus melalui proses peradilan. Di masa Pak Natsir belum ada Mahkamah Konstitusi. Sehingga meskipun beliau berbicara, berpikir, berjuang, menyampaikan kritik dalam koridor konstitusi sekalipun, sebagaimana
di hampir semua pernyataan-pernyataan beliau, begitu terukurnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, tetap saja beliau dipersalahkan oleh kekuasaan yang sangat sepihak menilai mana yang benar, mana yang salah. Terlalu banyak bidang kepemimpinan yang beliau geluti dengan intensitas yang tinggi, sehingga sulit bagi kita untuk menokohkan beliau hanya dalam satu atau dua dimensi kepemimpinan saja.